ngobrol dengan dua orang Indonesia, yang ujung, yang tengah, yang sudah berkiprah di luar negeri sana. Yang ini kita impor ya Pak Daniel ya. Sip. Ini penting buat saya yang suka bioskop. Kenapa? Karena 80% film yang ada di bioskop yang Bapak Ibu tonton itu berasal dari Amerika Serikat. To be exact, Hollywood. Duitnya pada banyak. Bioskopnya sering pada penuh. Artinya, market di Indonesia itu besar. Tapi, ada tapinya, Badan Ekonomi Kreatif tahun 2013, ketuanya Pak Triawan Munaf sempat bilang, total nilai impor produk kreatif Indonesia itu mencapai 21,4 triliun rupiah. Jadi kita masukin barang tuh, nilainya 21,4 triliun rupiah, tapi berbanding terbalik dengan kemampuan ekspornya. Kemampuan ekspornya itu cuma 6,39 miliar. Yang impornya triliun, yang satu lagi miliar. Artinya apa? Kita sebetulnya kalau misalnya mau menjadikan bisnis ini lebih besar, tentu bisa. Kalau kita ke bioskop, 80% isinya film Amerika. Rakyat Indonesia ada 250 juta. Di Indonesia ini kita punya 1.117 bioskop. Untuk melayani 250 juta rakyat Indonesia. 1.117 itu sama dengan jumlah bioskop di Beijing. Ya Pak Daniel ya? Di Beijing, ya Allah. Idealnya, kita harusnya punya lebih dari 10 ribu big screen, layar besar, untuk ditonton oleh 250 juta orang di Indonesia. Ya udah. Kendalanya di mana? Kendalanya ada di sumber daya manusia. Kualitasnya dan juga kuantitasnya. Tapi bukan untuk bermuram durja, hari ini kita akan menggali inspirasi dari tiga narasumber saya. Ini sudah dibuktikan bahwa kualitas orang-orang Indonesia ini bisa di, bersaing dengan orang luar. Ibu, tahu Sonic and the Hedgehog? Tahu Sonic? Sonic yang buat siapa? Nintendo. Nintendo dari mana? Jepang. No, yang buat siapa? Orang Indonesia karakternya. Baru tahu kan? Dah. Garfield, kucing gendut. Garfield, kucing gendut. Itu yang buat orang Indonesia terlibat di dalamnya. Yang tengah ini, tahu Half-Life di HBO? Dia yang buat. Bukan dia yang buat entirely sih, tapi dia ada di belakang. Ya sudah. Ini tugas saya untuk mempresent narasumber saya. Yang pertama, senior animator di Sony Picture Image World. Spesialisasinya adalah karakter, animation, dan visual effect. Harusnya sih munculnya belakangan. Tapi karena udah muncul, kita lihat dulu profil dari Kevin Jackson. Say blah blah blah. We've been talking about moving. Somewhere safer for Dennis. If you move from that chair, you're grounded. Serve you in your campaign until you have a victory. Sepi banget, can you live? Cool. So, Kevin, welcome to Indonesia. Dia sebetulnya tinggal di Bali. Welcome to Jakarta. So, those are your piece from Hope to Alvin and Chipmunk and The Golden Compass. Yeah, those were a few movies that I did. Itu adalah film-film yang dia ikut dalam proses pembuatannya. We'll dive in right away to you, but kita akan lihat dulu. Kita akan lihat dulu profil yang berikutnya. Yang ini, yang tengah, nunduk aja dulu. Nanti begitu lampu muncul baru ces, gitu. Komikus dan ilustrator Indonesia, lulusan ITB dan Savannah College of Arts and Design ini telah mengerjakan banyak proyek internasional. Spesialisasinya adalah comic art, ilustrasi, design action figure, dan konsep design untuk video game dan film. He's way up there. Dia ada di liga yang atas. Kita lihat profil dari Chris Lee. Thank you.
Berarti yaitu karya-karya dari Chris Lee. Yang tadi pertama itu apa tuh, Mas Chris? Itu komik judulnya Chrysalis. Apa sorry? Chrysalis. Chrysalis. Settingnya tentang di Indonesia pada masa sekarang. Belum pernah terbit di Indonesia, sudah terbit di Jepang sekarang. Orang Indonesia nggak lihat, tapi orang Jepang yang lihat. Karena kita masih belum pede nerbitin di Indonesia karena kemungkinan kosnya bakal agak mahal. Baiklah, kita bahas nanti ya Mas Chris. Yang ini kalau Anda googling nama Daniel Haryanto / animasi itu ada mulu namanya. Aduh, Pak Daniel ini sudah berkecimpung di dunia animasi dari tahun 1980-an. 80 berapa Pak? Dari tahun 1989. Dan Pak Daniel ini adalah Director of Technology dari perusahaan animasi BASE dan juga advisor untuk, kalau Anda tuh sempat main ke, ada satu booth di sana isinya anak SMK bikin video, bikin film, dia adalah technical advisor-nya. Kita lihat video untuk Pak Daniel Haryanto. Messing up your painting paper. I should have asked you before I painted all of it. It's okay, but I was pretty upset about it. Et voilà, Garfield, un bon bol de ta soupe préférée. La sauce pour les lasagnes. Jadi kalau di total udah berapa film animasi yang dibuat dari tahun 80-an itu? Lumayan? Lumayan banyak karena mungkin sudah lebih dari 300 jam tayang. Sorry, berapa ratus jam? 300 jam tayang. 300 jam layar. Ini saya agak-agak budak. Ya, kan kita agak ribut di sini. 300 jam layar. Oke,